Bangsa Indonesia mencatat dengan tinta emas setiap tonggak sejarah tidak pernah lepas dari pemuda sebagai peran utama perjuangan. Mulai dari Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, perlawanan Igusti Ngurah Rai, Pergerakan Aktivis 66, sampai dengan Pergerakan Reformasi yang dimotori oleh mahasiswa Angkatan 1998. Menyadari hal tersebut, Mas Dipa dengan tangan terbuka menyambut dukungan generasi muda Karangasem untuk bersama-sama mengawali gerakan perubahan menuju Karangasem bangkit dan bermartabat. Igusti Ayuma Sumatri, calon Bupati Karangasem nomor urut 2 ini, meyakini bahwa perjuangannya bersama pemuda Karangasem akan mencatat sejarah baru dengan pertama kalinya memiliki figur wanita menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Ujung Timur Pulau Dewata. Sri Kandi politik dari bumi Tanah Aron ini bertekad akan menegakkan tonggak sejarah sebagai kepala daerah wanita pertama yang mampu melepaskan Karangasem dari predikat kemiskinan dan tertinggal seperti yang disandangnya selama ini. Untuk itu, Gusti Ayuma Sumatri mengajak pemuda Karangasem untuk jangan hanya diam menjadi saksi sejarah, melainkan lebih baik ikut dalam aksi menegakkan tonggak sejarah. Mogi-mogi semeton titiang, arengin dewek titiang, nyemarginin sekali puniki, Raris Meresidaya Titiang Amolika Dados Bupati Ring Kabupaten Karangasem, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Karangasem. Dalam kesempatan simekrame bersama tokoh pemuda Sidemen Ido Bagus Ngurah, Igusti Ayuma Sumatri yang sempat menjabat sebagai anggota Dewan Karangasem dua periode dari Partai Moncong Putih ini mengukuhkan koordinator lapangan dan komandan satgas yang akan bertugas di wilayah Kecamatan Sidemen. Pengukuhan ditandai dengan penyematan PIN Mas Dipa di dada dan dilanjutkan dengan doa bersama. Suara Mas Dipa. Saya kukuhkan, semoga berhasil. Pemaparan 9 program unggulan Mas Dipa yang berpihak pada wong cilik membangkitkan optimisme dan semangat juang pemuda Sidemen untuk memenangkan Mas Dipa dalam Pilkada Karangasem 9 Desember 2015 nanti. Dengan mengacungkan salam dua jari, pemuda Sidemen bulatkan tekad mencoblos nomor 2 pasangan Mas Dipa, Igusti Ayuma Sumatri dan Iwayan Arte Dipa. Sidemen!